makhluk hidup semuanya. Gua mau rekomendasiin buat kalian yang lagi nyari tempat top up murah, aman, cepat, dan terpercaya, ada toko wendygg.com. teman-teman, di situ buat kalian yang lagi nyari kupon One Punch Man murah, jaminan murah, kalian bisa langsung cek aja. Untuk lebih detailnya kalian cek di kolom deskripsi. Dan bukan cuman itu aja, toko wendygg.com ini menyediakan juga banyak game-game voucher lainnya. Kalian bisa cek sendiri. Untuk link resminya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup semua dan lihat POTW 30 November yang gua tunggu-tunggu sudah hadir. Hah, tentunya di game eFootball 2024 yang jarang kan gua bikin video eFootball. Tapi tenang, sebelum gacha ya, ini gua udah selesaiin semua questnya dan tinggal claim aja, itu free 2 gacha POTW teman-teman. Nice banget. Coba jujur gua ada POTW minggu ini ya, itu tuh mirip banget kayak POTW minggu kemarin cuy. Gak ada yang gua... Ya ini kenapa kontrak plus 4 bro? Apa ini tiket standar? Tiket Brazil Asai? Apa ini? Bintang berapa? Yoh, kagak ada bintang 5 nya guys. Yoh coba aja lah, paling nanti dijual. Ini lumayan dapat inilah XP-XP-an. Kayak juga burik. Bintang berapa nih? Coba bintang 1 tonjok nih. Bintang berapa lu? Oh bintang 3. Bintang 3. Gak tau lah, lumayan lah. Jadi XP-XP-an kayaknya sih. Tuh sampah cu. Ngapa ya Konami ngasih. Ya elah kagak ada bintang 5 nya cu. Sampah semua ini mah guys. Sampah. Vanjik ha? Kagak mungkin cu Vanjik anjing. Kagak oke, bintang 3 lagi. Oke lah gak apa-apa. Sampah guys. Ya ini POTW minggu ini menurut gua mirip banget kayak POTW minggu kemarin yang gua nggak sama sekali tertarik sih. Minggu kemarin tuh kayak Luis Diaz, Lukaku, siapa lagi tuh? Lupa gua. Oh Ferran Torres, gua dapat Ferran Torres yang itu pun dari gratisan. Gua nggak buang diamond dan ini nggak ada yang gua tunggu-tunggu juga. Tapi gua pengen punya Garnacho cuy. Nih, ya ini kartu langka katanya. Gua kagak ngerti lah langka-langkanya cuy. Katanya ini bagus, tapi gue gak ngerti yang bagus tuh apa. Gue main tuh main doang, kagak tau bagus-bagusnya guys. Yang penting tuh speed, kudu kenceng, karena gue mainnya terobos-terobosan ya. Itu jadi wajib kenceng. Ini sih 97 sih ngebut sih. Ini belum di-boosting sama line up. Ini bagus cuy. Bagus. Semoga aja bagus ya. Itu siapa ya? Gue gak ada yang gue kenal sih. Dembele, aduh Dembele gue gak banget tuh. Gue pengennya Mbappe cuy. Mbappe gak ada sih, kampret ya POTW kali ini ya. Gak ada Mbappe, gak ada Haaland. Aduh, Rodrigo siapa sih Rodrigo? Penyerang bayangan. Dia apa? Efek bagusnya apa? Oh, dribble dan dribble akurat tuh bagus sih. Penyelesaian 88, kalau di boosting 90 paling ya. Akselerasi 90, kecepatan 88. Cakep sih. Ini buat gantiin Drogba boleh kali ya. Formnya standar, ketaran cederanya sedang, penggunaan kaki lemahnya jarang. Oke, bagus juga itu, bagus deh. Dembele gue penasaran apa bagus. Saya Dembele dah. Dribble. Kocak. Buh, akselerasi sama kecepatannya mirip sama Garnacho anjir. Bagus kah? Rendah. Anjir. Ketahanan cederanya rendah. Gila, berarti dia sering bercedera, cuy. Penggunaan kaki lemahnya sering. Wah ini burik sih. Kayaknya burik deh. Yang bagus siapa ya? Yang digambar kayak cuy. Yang bagus kayaknya yang digambar nih. Dembele, Bruno, Maignan, Rodrigo gak bagus, Garnacho gak bagus. Oke, langsung gacha. Semoga aja dapat yang bagus. Satu, pakai trik anjir. Trik di YouTube. Gue nonton di YouTube nih. Satu, nonton di YouTube nih. Katanya bagus begini nih. Dua, langsung gacha. Gacanya pakai batal. Batal berapa kali tadi ya di YouTube ya? 2 3 5 kali 5 ya? 4 5-nya diem. Hep, baru gacha. Katanya begitu cuy. Katanya Garnacho, please Garnacho, please. Please Garnacho, bodo amat dah walaupun kagak kepake, gue pengen aja punya Garnacho kartu salto cuy. Garnacho, apa dia Garnacho tandanya? Oke, Liga Spanyol. Oke, bintang Garnacho mah bintang Liga Inggris ya? Siapa ini 11? Siapa ini anjing? Vinicius cuy.
Siapa ini gak kenal gue? Oh, Rodrigo. Cuy, yang terbaik, guys. Yang secara angka terbaik, cuy. Nih, lihat ya, lihat ya. Coy. Bagus apa enggak, bos? Hah? Lebih bagus dari Garnacho, cuy. Dia kalau di boosting berapa dia? Coba buat gantiin si ini. Gantiin si Drogba jelek banget, anjrit. Oke. Masuk kamu. Rodrigo ganti siapa ya? Bentar ya. Musiala masih bagus sih. Oh, ini aja nih. Ini pemain MU nih buang nih. Oke, nice. Coba bagus enggak dia? Dia jadi berapa deh boostingan kayak gini? Rodrigo, ini gua kagak paham main beginian, bro. Oh, dribble 96-94, penyelesaian 90. Parah sih, ini bagus sih. Beuh, kecepatan 90, cakep. Bagus. Soalnya nih Drogba enggak ngebut, guys. Larinya pelan dia. Tuh, 81-80. Gua enggak bisa main yang pakai enggak lari-lari tuh, enggak bisa, cuy. Nice. Berarti cakep. Berarti bagus nih. Satu lagi cuy. Bismillah. Garnacho, please Garnacho. Gue pengen buat Garnacho, guys. Apa triknya? Trik Garnacho apa ya? Soalnya gak ada yang gue pengen. Dembele RWF. Gue nih ya, udah punya Messi, udah punya Ferran Torres. Jadi gak butuh DMF. Gue udah banyak banget. Ada Petit, ada De Rice kemarin baru dapet, ada Kimmich. Jadi gak butuh DMF. CB boleh sih. CB boleh sih. Gue main 3 CB tuh kadang kalau cedera pusing juga gantinya siapa. Coba CB-nya bagus gak? Sundulan. Oke. Meneklas 90. Gokil. Fisik mana fisik? Wah, kontak fisik 80, guys. Kalau ngadu fisik kayaknya kurang tuh. CB-nya mana lagi sih? Gak ada lagi. Oh, ini Tate. Perusak. Gaya bayarnya perusak ya. Oke. Kontak fisik 89. Fix, gua mau Tate. Yuk, teori Tate 3 kali. Teori Tate 3 kali. Tate 3 kali kembali. Klik Dembele kembali, teori apa sih? Langsung gratis. Batal 5 kali. 2 3 4 3 aja apa sih, bro? 5 tahan, tekan. Set, geser ke bawah jarinya. Batal lagi, tekan, gratis. Teori apa ini, bro? Apa ini? Liga apa nih? Liga apa? Wah, Liga Inggris. Siapa, cu? Jangan bilang Garnacho, loh. Garnacho, Kai Hazard. Kai Hapar. Siapa lagi nih? Siapa nih, bro? Siapa ini? Ya. Yang tadi gue bilang kontak fisiknya jelek ya? Yah, bagus nggak? Pembangun serangan. Oh, bener. Yang tadi gue bilang kontak fisiknya jelek 80, cuy. Cuman menekel agri. Oh, kecepatan. Kecepatannya mana? Wah, kecepatannya 79 doang, di boosting jadi 81. Cuy, wah, gue nggak tahu bagus nggak tahu nggak deh. Wah, nggak tahu cuy. Oke lah, lumayan lah dapat Rodrigo dan gue nggak akan pakai koin. Karena yang tadi gue bilang, gue gak tertarik sama POTW minggu ini, cuy. Gak ada yang gue butuh. Teman-teman, karena yang bagusnya RWF. Tadi Rodrigo dapat, jadi cakep banget. DMF gue ngebutuh, kayaknya kayak Havertz yang gue butuh. Cuman gak dapat, ya udahlah gak apa-apa. Karena gratisannya udah habis. Gue harap di POTW UCL ya, gue harap ada pemain-pemain City, Haaland, Foden. Kalau ada, gue mau gacha dia, teman-teman ya. Gue mau cabut, kalian dapat apa kalau main? Bye-bye.